Assalamualaikum sahabat YouTube. Pada kesempatan kali ini semoga saya doakan teman-teman semuanya sehat, ikannya sehat. Peternakan teman-teman, breeding teman-teman juga berhasil ya. Pada kesempatan kali ini seperti terlihat di depan kamera ada soliter yang soliter ini saya tutup rapat dengan ini apa namanya karena saya di kerja offline saya banyak sekali ini di kerja offline saya saya punya banyak jadi saya memakai ini teman-teman nanti bisa pakai apa saja ini adalah sak atau sak bawang bawang putih ya ini sak bawang putih saya potong-potong Terus saya jadikan sebagai penutup agar aman dari predator. Alhamdulillah, setelah saya lakukan semuanya aman, ya terkendali. Bahkan saya juga melindungi dari predator lain. Seandainya saja, selain cicak, juga ada predator lain. Dulu, ketika saya belum di sini, pemijahannya aman-aman saja, nggak ada cicak, nggak ada hewan lain yang yang mengganggu burayak saya. Tapi ketika saya pindah ke sini, banyak sekali pengganggu atau eh, pembunuh burayak. Jadi, jika teman-teman lokasinya memungkinkan untuk banyak predator, silahkan teman-teman tutup atasnya ya, atas soliter ini dengan. Dengan seperti jaring, ya, seperti waring, seperti jaring, dan insya Allah nanti akan aman. Selain itu, di apa namanya, di area sebelum soliter, saya kasih ini apa kapur ajaib agar predator lain tidak bisa mendekati budaya kita saya kelilingi dengan kapur ajaib. Selain itu teman-teman, teman-teman juga periksa ini apa namanya? ujung-ujung atau segala sesuatu yang memungkinkan menjadi jembatan cicak ya. Jangan sampai menempel di tembok atau di tempat-tempat eh, atau wadah-wadah yang lain yang menjadi Jembatan untuk buru cicak masuk ke soliter seperti ini, teman-teman. Apakah aman? Ya, saya akan lihat dulu ke burayaknya aman atau enggak. Saya melakukan pemijahan banyak sekali, itu juga alhamdulillah. Saya lakukan hal yang sama. Semuanya aman terkendali, burayak masih utuh ya. Aman, tidak ada yang mati, maksudnya hilang tanpa bekas ya. Semuanya masih ada di dalam soliter. Aman, teman-teman, jadi teman-teman bisa praktekan. Untuk melindungi budaya teman-teman dari predator, dari pemangsa, semuanya aman. Oke, okay. semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe channel saya. Oke, okay. akhir kata, doa dari saya: semoga breeding teman-teman berhasil dan ikan-ikan teman-teman sehat. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.